Kalau ngelihat sih banyak pemain mudanya, pelatihnya juga kan bekas pemain sini, mungkin lebih mengerti lah. Walaupun mungkin beda karakter dengan pelatih yang sebelumnya. Kedepannya belum bisa memastikan seperti apa, tergantung dari pelatihnya meramunya seperti apa gitu. Ya mudah-mudahan sih lebih bagus dari tahun sebelumnya gitu. Cuma kalau ngelihat dari awal pertandingan kemarin lawan Persiwa, mungkin Bobotoh agak sedikit bertanya-tanya gitu. Cuma mungkin dari tim pelatih yang mungkin nanti membuktikannya di liga. Kalau perekrutan ya saya sangat percaya lah, itu pilihan pelatih gitu. Adapun suara-suara yang mungkin kenapa ngambil pemain yang ini, pemain yang itu, saya pikir pelatih kan yang nanti akan meracik gitu. Jadi dia sangat tahu betul bumbu yang mau disediakan dan mau yang diraciknya seperti apa, itu pelatih udah tahu betul gitu. Jadi kita tinggal tunggu aja nanti gimana hasilnya. Tekanan ada dalam skuad yang ada Persib sekarang ya. Karena masyarakat pasti menginginkan hal yang baru. Masyarakat ingin melihat suasana baru, karakter apa yang diinginkan oleh pelatih ini. Dan begitu saya lihat pemain rekrutan Persib sangat lumayan, banyak pemain-pemain muda, banyak juga pemain-pemain senior yang dibuang, tapi di sini harus hati-hati karena kita masih butuh juga sosok pemain-pemain senior. Jadi jangan semuanya pemain muda yang mendominasi tim ini, tapi semua itu kembali lagi ke pelatih. Mungkin harapan masyarakat ada hal baru yang ditampilkan oleh Radovic, dan saya rasa Coach Radovic sudah mempunyai sistem yang akan dia bangun, suasana yang baru untuk Persib kedepannya, karena Persib banyak dinanti-nanti oleh publik. Harapan saya juga sebagai mantan pernah bermain di Persib, publik menginginkan hal yang baru, yang detail, dan menghasilkan sesuatu. Jadi tidak hanya melihat dari banyaknya pemain muda. Harapan saya sih masih banyak pemain-pemain senior yang bisa membimbing pemain-pemain muda yang ada. Jangan hanya meninggalkan hanya beberapa aja. Karena pemain muda, mereka butuh digayomi, mereka butuh dibina, mereka butuh dibimbing. Pelatih Coach Radovic ya, saya pikir dia sangat mengenal karakteristik sepak bola kita, mengenal kompetisi kita gitu, karena dia udah pernah bermain di sini gitu. Mungkin keinginan adanya pemain-pemain muda, mungkin ada sesuatu yang ingin ditampilkan oleh Radovic sendiri. Itu yang publik ingin tahu seperti apa. Yang harus diingat, Radovic pernah bermain di Persib Bandung. Dia datang sebagai pemain, ya kan? Sekarang dia datang sebagai pelatih, ya kan? Pasti berbeda. Harapan saya Persib tetap ada di tangga atau kasta yang tertinggi di Liga Indonesia, karena kalau liga nggak ada Persib, nggak ada Persija, nggak ada Arema, nggak ada tim-tim yang banyaknya supporter, nggak rame suasana liganya. Ya mudah-mudahan lah seperti itu. Maksudnya kan dia udah mengalami di Persib seperti apa, Bobotohnya seperti apa, lebih tahu lah. Persib kan tim besar gitu, mungkin tanggung jawab dia juga lebih besar. Kalau ngelihat ini mungkin dari ya pertandingan kemarin banyak meragukan, cuma kembali ke pelatih harus lebih kuat lah gitu, lebih bisa membuktikan di kapasitas dia di Persib gitu, seperti itu. Iya kalau ini sih lebih bagus ya. Cuma kadang-kadang kalau sekarang kan bukannya harus orang Bandung semua gitu, mungkin campur. Cuma kalau banyaknya pemain yang ditarik ya hal yang positif lah buat Persib gitu. Jadinya banyak yang dari Bandung lebih berkembang gitu di tim sendiri. Terus siapa sih yang gak mau main di kota sendiri, di tim Persib Bandung sendiri gitu. Mungkin suatu kebanggaan buat teman-teman yang bergabung kembali. Kalau saya lihat sih kelihatannya lebih mewah sekarang sih kalau saya lihat ya, terus lebih fresh ya, karena kelihatannya lebih banyak pemain mudanya gitu. Ya mudah-mudahan sih bisa menjadikan Persib lebih bertenaga di musim depan gitu.